Halo teman-teman, beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk berkunjung ke Kota Purwodadi. Kali ini perginya nggak sama keluarga karena untuk urusan kerjaan. Nah, siapa tahu kalian ingin tahu ada hotel apa sih di Purwodadi dan harus makan kemana kalau di Purwodadi? Yuk ikutin vlog ini. Lobby. Untuk hotelnya, saya menginap di Grand Master Purwodadi. Iya, kita sudah ada di Kota Purwodadi dan pas banget nih jendelanya menghadap ke arah timur. Kayaknya ya, soalnya langitnya cantik banget dengan matahari yang mulai muncul dari balik awan. Ada apa aja? Nah, di sini ada rebusan, ada bubur kacang hijau, ada snack. Terus di sini ada buah-buah. Tempatnya masih sepi. Hotelnya tidak jauh dari pusat kota. Sarapannya meskipun gak banyak pilihannya, tapi semuanya enak-enak. Tempatnya juga bersih dan nyaman. Ya, namanya Danau Bernyanyi. Kita coba keliling hotel, area hotel. Itu ada Danau Resto. Ada wisata pesawat dan air Master Park. Pintu masuknya sebelah sana. Ke sana. Oke. Ini Danau Resto. Kita lihat ya. Danau Resto kayak apa? Wow, apa ini makanannya? Oh. Oke. Okay. Oh, menu-menunya. Firdaus Sia Joglo. Oh, ada danaunya. Olahraganya di sini. Oh, sana itu ya, kolam renang ya, Mas.
Kalau mau kulineran malam, banyak juga nih makanan di Purwodadi yang enak-enak dan murah harganya. Nah, itu tadi sekilas jalan-jalan saya di Purwodadi. Makasih ya udah ikutin video saya. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh informasi tentang menginap di Purwodadi atau kulineran di Purwodadi.